snacks buat pilihan. Hai, welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah, jangan lupa subscribe ya. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru di pasaran. Anda kata korang ada ternampak, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru di channel Nico Syafiq. Okey, kepada yang baru singgah, terima kasih saya ucapkan. Okey, hari ini aku akan review produk yang terbaru daripada Kublok, Pinky Cheesy Berry. Okey, tak banyak yang review Kublok ni sebab mungkin tak ramai orang perasan. Produk ni adalah produk yang terbaru. Okey, dia dah dilancarkan maybe bulan 5 itu, tapi disebabkan kita dalam tempoh pergerakan, so aku tak sempat nak pergi beli. Jadi ini dah sempat nak pergi beli. Okey, dia ada 3 flavor. Cheesy Pinky Cheese, Cheesy Pinky Oreo dan Cheesy Pinky Berry. So dia ada 3 lah, 3 perisa. So aku pilih Cheesy Pinky Cheese. Okey, jom kita tengok dia punya bentuk cawan. Okey, bentuk cawan dia adalah bentuk love. Okey, sangat cantik. So dekat cawan pun ada tulis "Stay in love with Kublok". Okey, kat sini nampak sangat cantik, dia punya cawan sangat-sangat cantik. Okey, dan dia ada lambang Kublok. Dan aku rasa ini bukan stiker, ini memang dia dah letak dalam dekat dia punya cawan. Dan kat cawan dia, di atas ada Mini Love. Okay, Mini Love, nampak? Mini Love. So, ada untuk air Kublok Pinky Cheesy Cheese ni, dan ada dua lagi perasa. Sama juga RM8.80, tetapi daripada keadaan air yang depan aku ni, aku rasa mungkin harga tu memang betul-betul berbaloi dan murah sangat untuk bentuk air, bentuk cawan air yang seakan-akan unik dan boleh digunapakai selepas itu. Okey? Okey? So aku pun dah tak sabar nak rasa macam mana Pinky Cheesy Cheese. Okey, terlebih dahulu, kalau korang nak tengok lagi video Kublok, aku akan tinggalkan link di bawah. Ada satu lagi yang tahun lepas ni, aku jarang dah review Kublok. Hari tu ada, tapi untuk tahun lepas ni lah. So, kita nak try. Sebelum tu kita try, kita kena baca doa dulu. Allahumma barikana fi ma'ruzakana wa kina azabana. Amin. Okay. Okay, dia disertakan dengan bubble di bawah. Okay, cheese di atas. Yang aku pilih ni adalah Pinky Cheesy Cheese. Okay, nampak macam memang betul-betul sedap. Okay, Mini Love ni. Okay, Mini Love ni untuk apa? Okay, kita boleh minum dua cara, iaitu pakai straw ataupun minum teguk. Okay, minum teguk tu minum kat sini lah. Okay, dia ada lubang kat sini. So, Mini Love kita boleh letak kat sini kalau kita nak minum dekat ni. Okay, kalau tak nak minum dekat sini, kita boleh letak kat sini untuk tutup lah supaya tak terkeluar. Okay. So, dah sabar aku nak rasa. Okay, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Betul-betul aku nak bagi tahu korang, sangat-sangat-sangat sedap. Memang sedap. Okey, dan bawah dia kita ada okey, bawah ada pearl. Dan kita ada, tak silap, ini adalah jelly love. Okey, jelly love, kenapa ni? Jelly love. Okey, jarang ada jelly love di dalam air Kublok. Yang ni dia buat special ni. So memang memang sangat-sangat sedap. Korang boleh dapatkan dekat Kublok yang terdekat. Cakap je, saya nak Cheesy Pinky Berry. Dia ada 3 flavor. Pilih je cheese punya. Cheese memang sangat-sangat sedap. Okay, so sangat-sangat-sangat sedap. Okay, korang boleh dapatkan dekat Kublok yang berdekatan. Korang just pilih nak
Jadi tiga, so yang recommend aku, aku ambil yang ini, Cheesy Pinky Cheese, memang sangat-sangat sedap. Dan memang harga dia sangat-sangat berbaloi dengan apa yang korang spend untuk air ini. Rasa betul-betul sedap. Milky dia, jelly dia, pearl dia, cheese dia, memang betul-betul masuk sekali satu air ini. Okay. So, dah tiba masanya untuk aku bagi rating untuk air Cheesy Pinky Berry yang amat sedap ni. Okay, aku akan bagi rating sebanyak 9/10. Memang sangat-sangat sedap, harga sangat murah, sangat-sangat berbaloi. Korang patut cuba pergi ke Kublok. Kublok yang berdekatan sekarang korang boleh dapatkan air Cheesy Pinky Berry. Memang sangat sedap. Okay, aku rasa itu saja untuk review kali ini. Terima kasih yang selalu datang support. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang, review produk baru bersama Banik. Assalamualaikum.